Oke, kita langsung coba aja gacha 10 kali. Let's go. Wow, baru-baru langsung dapat. Siapa nih? Apa nih? Grants immune and shield all allies. The shield amount increase according to your max XP. Wusa, ini tanker. Oke, kita lanjutin lagi Summoner's War-nya di versi Lost Century ya. Ini bisa kalian download langsung di Play Store, udah open beta dan besarnya sekitar 1,12 GB lah. Nah, ini game ada yang bertanya apakah ini game khusus PvP-an aja? Nah, di sini memang ada PvP-an tapi untuk ranked-nya ya. Tapi dia juga ada single mode. Di single modenya ini nanti terunlock sejumlah apa namanya nih? Victory point ya, sejumlah victory point itu kalian tinggal klik aja nanti misalkan kayak gini ya. Ini ada gambar gembok. Nanti akan terbuka ketika bronze 3. Gue masih bronze 5. Dan kalian tinggal klik aja. Nah, setelah terbuka nanti kalian bisa mainin di Seek Battle. Ini yang dungeon-nya ya. Oke, kita coba aja langsung ke dalam game-nya. Oke. Dan ini adalah formasi gua untuk melawan formasi musuhnya seperti ini. Oke, kita langsung battle. Nah, untuk si ini apakah ada auto attack? Kayaknya nggak ada auto di sini ya. Semuanya kita kendaliin secara manual. Dan juga karena di sini ada misalkan musuhnya mengeluarkan skill, kita bisa nge-counter. Nah, seperti ini, gua counter. Nah, ada muncul counter. Bam. One hit. Oh, kagak. Kenapa dia nggak one hit? Counter. Nice. Ini asli loh, yang Joker ini keren. Keren parah sih. Kita heal dulu. Untuk deck gue ini gue membawa 2 healer di sini. Wow, suram ya, ada ngeluarin apa itu. Gue heal dulu. Nice. Counter. Kita kasih one hit ya. Kagak dong. Tapi lumayan udah langsung sekarang. Aduh, salah dong. Harusnya gua tungguin aja ya. Baru gua keluarin skillnya. Nah, ini untuk si serigala ini. Serigala apa sih ini? Beruang ya? Nggak begitu kuat sih kalau gua lihat. Gua untuk mainin si tanknya ini masih rada kagok. Yang harusnya kita membuat dia itu untuk dianya yang diserang gitu ya. Malah ini terbalik. Dianya malah menghindar. Tapi nggak masalah sih untuk ngebuff. Ngebuff lah ya. Kita dapet kotak isinya. Aduh, kartu putih ya. Lumayan tapi si Racuni, si Rakuni. Bernard. Untuk Bernard tadi bagus ya kayaknya ya. Coba kita cek dulu. Si Rakuni udah bisa level up. Nice. Setidaknya levelnya meningkat lah. Terus ini juga Bernard, dia bisa akselerasi. Ini bagus sih. Jadi untuk hero-nya kita sesuaikan dengan musuh-musuhnya lah ya. Oke, untuk formasi mungkin si ini bisa gue ganti ya untuk si akselerasi ini. Nah, seperti ini gue taruh belakang. Nah, ya seperti ini. Oke. Oke, kita lanjut ke single mode selanjutnya. Sampai ke 3. Oke, let's go. Buat kalian yang suka dengan game yang tidak ada autonya, ya seperti yang gue bilang ya, worth it untuk dimainkan. Gue butuh akselerasi.
Alright, biar cepet ya ngeluarin skillnya terus. One hit, jedur. Wah, di counter dong. No. Kita kurangin dulu defense-nya. Kita kasih heal dulu si tank kita. Oke. Damage conversion. Kita counter. One hit. Bam. Kita kasih death down. Aduh, gak kena death down-nya. Kita butuh heal. Alright. Udah sekarat, ngapain gua skill ya? Kita kasih buff. Enggak juga dong. Oke. Dapat lagi. Semoga dapatnya ijo. Eh, beneran. Kalau gitu gue minta langsung merah tadi. Wih, Prilea. Wah. Bisa level up nih. Sebentar, kita level up dulu. Nice. Oke, dia bisa kita level up lagi. Nah, ini dia ada death down. Kayaknya gua ambil death down aja kali ya. Gua pakai death down deh untuk si accelerate-nya. Enggak terlalu butuh ya. Ya, kita pakai dia aja dulu. Mungkin ini taruh di depan sedikit. Ya. Lanjut. Bertarung. Oh, oke. Okay. Ini skill dia itu menyerang musuh yang ada di backline. Wah, keren dong kalau dapat dia. Kita kasih death down. Wow, oke. Okay. Skill dia area ternyata. Wah, kalau gitu gue masukin dari tadi deh. Kita kasih serangan area lagi. Nice. Itu sakit banget asli deh. Counter. I need heal. I died dong. Kita kasih buff dulu. Oke. Okay. One hit. Bad. Counter. Ini. Kita kasih heal dulu. Counter. Ah, nggak bisa di counter. Death down. Alah, udah tinggal dikit, ngapain gue skill ya? Salah dong. Heal. Udah mau mati sih. Nice.
Nah, ini dapat merah nih. My flames were this weak. Bang, gue pikirin. Chapter 1 selesai. Dapat siapakah? Ah, hijau lagi ya. Kenat, wow, kali 2. Sick, wow, kali 2. Nice. Ramagos, nice. Dan ini kita dapat lagi 100 dan dapat kartu hijau kali 3. Oke, ini bro. Ini kartu the best ini, kali 3. Nice, 1 2 3. Wah, ini nih. Ini the best, bro. Kita ambil dulu. Soalnya dia kalau gak salah bisa heal ya. Kok bisa heal? Bisa bikin musuhnya itu stun. Bukan stun, freeze. Kok salah mulu ngomongnya? No, musuhnya bikin freeze. Wow, kali 4 langsung, nice. Dapat immunity dan devap. Oh. Wah, keren asli. Asli keren banget ini. Kita coba gacha. Oke, udah bisa gacha nih. Yuk, kita gacha yuk. Nih, pertama gacha yang 3 kali dulu, summon. Semoga dapat ungu, please. Tadi gua dapat ungu loh. Oh, ampas. Nice, healnya level up. Oke. Okay. Sekarang kita coba 10 kali summon. Oke, okay, kita langsung coba aja gacha 10 kali. Let's go. Wow, baru-baru langsung dapat satu dong. Wah. Kita buka terakhir aja. Wow, kali 10. Lightning, oke. Okay. Semoga kali 7. Wih, kali 3, nice. Kita coba buka dulu satu-satu. Lucia, nice. Ada healer lagi tambah. Wow. Attack all enemies and transfer harmful effect. Wah, the best. Kali 7. Wow. Serius kali 25. Wah, the best amat. Rakuni. Oke, caranya hijau. Ah, baru dapat nih. Nice. Orion, apa nih? Glancing, attack down, tija dan stun. Kali 7. Ya. Kocak. Wow, kali 10 dong. Wow, what is this? Barreta, continuous damage. Wah, the best ini. Dan, kali 10. Wah, the best. Oke, semoga gue dapat attack, tipe attack, please. Siapa nih? Apa nih? Grants immune and shield all allies. The shield amount increase according to your max XP. Wusa, ini tanker. Wah ampun. Gimana nih menurut kalian? Dapat Wusa, bagus gak sih itu? Dia buat tanker ya. Dan ini gue dapat ungu. Semoga dapat yang baru. Please, attack, attacker. Wah, dia dong. Dapat Lucent Wusa upgrade package. 700 ribu. Hampir gue bilang 7 juta. Wah, GG. Apa nih, upgrade. Duit. Kenal banget duit lu. Bisa lagi, satu lagi nih. Gacha lagi, cuy. Oke, kita gacha lagi ya. Semoga dapat legend. Bang, gue pikirin. Wih, apa lagi nih? Wow, dapat dia gue. Stun dan continuous damage. Wah, GG. Dapatnya bagus-bagus gue. Ya, satu lagi. Wow. Ini kita upgrade dulu, wajib ya. Nice.
Nice, kali 6. Level up 3. Oh, right. Ini nih. Oh, kali 4. Level 5. Level 6. Nice. Ganti deck gua, coy. GG. Berarti kita total dapat legendnya berdua ya. Alright. Ini kayaknya nggak gue naikin. Ini juga kayaknya gue nggak naik. Gue naikin nggak ya? Di skillnya Death Down nih. Tapi nanti kayaknya gue ganti sih. Ini wajib ini. Heal up. Biar defense semuanya, attack semuanya juga naik. Nice, dapat 7. GG. Ini juga nih ya, healer ya. Healer gue 3 dong. Terus ini kita bisa, wah, GG asli nih. Attack semua musuh enemy dan transfer harmful effect granted on the ally monster on the enemies. Bagus gak sih ini? Damage-nya gede banget asli. Wow, dapat 7. Ini petir, stun dan attack down 3. Wah, bagus itu. Oke, sekarang kita coba masukin ke sini ya. Berarti ini gua banyak yang gua ganti nih. Ini dia gua ganti. Oke. Terus petir. Inilah ya. Ini gua taruh pertama. Itu tadi apa ya? Ini apa sih nih? Attack up, block them, attack up kali 3. Defend down 1. Itu terakhir aja kali ya. Yang penting serangan dulu di awal. Ah, pas banget ya gue dapat 2 ini. Apa emang kalau dapat 2 itu setiap itu beda ya? Sudahlah. Challenge order, dapat lagi. Kita summon satu kali lagi. Wah. Ini ya, kita summon. Nggak bisa, nggak cukup. Oke lah. Berarti ini kita ganti. Bam. Dia gua taruh di defense. Terus, mana lagi tadi? Ini 6. Dia elemen api. Siapa yang gua ganti ya? Ini oke lah. Dia kita ganti 6. Ini dia 3 ya. Healer gue pakai ini doang 1. Kuat nggak ya? Takutnya nggak kuat sih. Kita coba duel 1 kali. Let's go. Oke, kita dapat orang Spanyol. Wih. Dia ada 1 ungu ya. Gue nggak tahu nih dia bagus apa nggak. Tapi ada 5-5. Wah, wow, banyak deh 5-5. Alright, bertarung. Come on, kita kasih dulu dev. Shield, GG. Heal dulu. Nice. Kita kasih continuous burn. Alright. Counter. Wah, di counter gua.
Nice, satu. Satu jatuh. Kita kasih lagi serangan. Ya. Yeah. Burning, nice. Continuous burning. Stun, GG. No. Heal up. Alright. Stun, counter. Eh, stun kok freeze dong. Counter. Oh, nggak di counter, nice. Bam. 2000 dong. Come on, we can make it. Counter. Nice. Ike. Sedap coy. Aduh. Wah, akselerasi ya. Burning. Resist. Boom. Ah. GG. Pertarungannya seru cuy, asli. Naik. Oke, okay, bronze 4. Oke. Okay. Oke. Okay. Ah, dapat apa nih? Oh, dapat lagi ya, dapat kartu lagi nih di sini. Dapat apakah? Merah. Aduh. Kenapa dapatnya dia dong? Aduh, reroll lah. Oke deh. Buat kalian yang tahu si Wosa ini ya. Wosa tadi bukan sih namanya. Si nah, si Wish of Immortality, Wosa ya. Menurut kalian dia ini bagus enggak sih? Kalau misalkan bagus atau enggaknya, kalian bisa komen di bawah. Soalnya dia cuma ngasih immunity dan shield aja ke ally. Berarti dia nggak cocok untuk ditaruh di depan ya. Salah gua. Posisinya harusnya tadi di belakang. Oke deh. Kayaknya sampai di sini aja dulu untuk game kali ini. Kalau kalian suka dengan gamenya, langsung aja subscribe, like, dan share. Thank you semuanya. Sampai jumpa di next video.